Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel Syahrul Sani. So pada video kali ini guys, aku sebenarnya nak review Alvaro Awaken guys sebenarnya, sebab aku dah settle dah mission dia guys Oh mantap guys, so aku dah dapat dah dia punya ni, so kita akan cuba nanti. Tetapi sebelum tu guys ada pula keluar skin penumbuk yang aku belum ada dekat sini guys korang boleh tengok. Lepas tu ada emote yang aku belum ada juga. So kita akan borong lah. Kita akan borong kedua-dua emote ni guys. Okay, so tanpa masa, let's go. Kita borong dulu guys Moco store. Alright guys, so dekat sini kita boleh tengok ada barang-barang lain ni. Alright guys, so kita akan spin dengan 9 diamond. Let's go guys. Wuih, 199 benda ni pun dah bapak mahal. Okey, 399 harap-harap jangan dapat emote. Alah wey, dapat juga dia punya emote dia guys. Tapi tak apa. Okey, 699. Sebenarnya emote dia bagi aku tak minat pun, cuma aku nak skin perumbuk sahaja guys. Okey guys, sudah so settle dah guys Mantap. So total dia korang boleh tengok dekat bawah ni guys. Okey guys, so kita akan pakai dia punya skin. Skin penumbuk dia kita akan pakai guys Kita boleh buat konten nanti. Okay guys, so sekarang apa yang kita perlu buat ialah kita perlu open bundle Alvaro guys Okay guys, so ada bundle Alvaro, lepas tu ada bundle dia lagi. So bagi aku bundle yang ni lagi lawa daripada bundle yang baru ni. Tapi tak apa guys, sebab kita nak review yang Awaken punya Awakening. Okay guys, so tanpa masa, let's go kita open guys Okay guys, so kita akan equip. Fuh, ni guys Ushay, boleh ni buat serba ni. Serba orange sikit-sikit kan. Okay, dekat haiwan pun kita kena tukar, let's go. Haiwan kita tukar. Okay, skill kita tukar dekat sini. Kita ambil skill yang boleh baling jauh guys Skill yang boleh baling jauh, alright guys. Okay guys, so aku tak main dekat CS rank guys Kita akan cuba dekat Play squad biasa guys, sebab kita nak review dia punya karakter guys. So tanpa masa, let's go kita masuk ke dalam game guys. Okay guys, so kita akan cuba bomb Kita akan cuba, alamak guys. Sekejap. Satu je, tunggu satu guys. Alah, tapi tak kena guys. Okay, kita dapat knock ke satu guys Aku rasa macam nak end terus je. Aduh, gagal. Okay guys, jom kita akan cuba baling bomb guys Okay, untuk bomb ni macam mana nak gunakan kan? Dia kalau tinggal satu saat korang tahan tu, lepas tu dia akan keluar tiga guys. Okay guys, aku tak tahu ada enemy tapi tak tahu kat mana. Ada step kat aku ni guys. Aku rasa ni dah ada. Hey. Ui, kalah bye. Apa, bapak senang kita kalah Aku baru nak review ni guys Ui, dia terus maju guys Yes, kita dapat satu bom. Alah, ini namanya bandingan bom lantunan guys. So, lem asam. Asyik kena sini. Kalau masuk dalam ni, gagal aku nak dapatkan. Okay guys, so kita cuba lagi Tadi game tadi, teammate bapak tak function dah baik. Nama macam player pro tadi. Okay guys, let's go. Tapi aku dapat tadi letupkan seorang guys. Macam ni kan, kita try letupkan dia. Gas, ambil kau. Banyak baik peluru dia keluar guys Itu memang shock tu baik. So korang kena siapkan mission dia Kalau korang nak dapat macam ni, kena siapkan mission dia. Merasa juga try main one tap kan. Dah lama tak main one tap. Apakah kita bisa one tap guys? Wah. Ada yang berani kau ya. Ambil kau. Berani kau ya. Berjaya kita headshot guys ya. Okay guys, so kita nak cuba lagi bomb ni. Macam aku tak berhati lah, sebab aku tak dapat kalau shock kan kena letupkan satu squad dia.
Okay, kita terbalik. Okay, kita dapat letak kedua, guys. Mantap sekali. Eh, bukan. Yang satu tu salah. Tapi aku dapat letakkan dia. Masam. Mantap, guys. Okay, ada ye, ada ye. Mampus kau. Mati, mati kau, mati kau. Gila, memang sedap, baik. Korang boleh dapatkan karakter ni, guys. Kalau korang player bomb kan. Ha, kalau macam aku, aku bukan player bomb, cuma nak review saja. Tapi memang nice lah. Tapi kalau contoh ada satu team tengah gendok, memang sesuai gila korang pakai benda ni. Okey, macam ni. 1, 2, 3. Aku rasa je kena kot. Tapi kena sikit je. Oh ilah. Kali ni kita ambil bahagian ni. Okey, guys. Eh, tak kena kau. Ah, iduhai. Itu selalu attack aku, bye. Okay, guys. So, kita akan cuba lagi. Kita akan cuba menggunakan bom, guys, dekat sini. Tapi aku rasa boleh ni guna. Boleh ni guna. Ha, ha, ha. Kena kau. Kena, kena. Yes, mantap. Dapat satu, guys. Dapat satu. Mantap. Ya, weh. Dapat lagi. Dapat lagi dua. Dapat dua, guys. Oh, mantap, 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 mantap. Kita dapatlah. Aku rasa sesuai untuk last-last lah kan. Macam contoh kawan dia knock kan. Lepas tu kita baling. Itu pendapat aku lah, aku rasa. Okay, so kita dah nampak enemy dekat mana. Ah, kena, kena sekali. Dia dah kena lah tu. Aku nampak itu orang ke? Aku nampak itu orang sebenarnya. Mantap, 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 mantap. Dia berani-berani nak looting eh. Ha, aku yang pantai dia, guys. Okay, guys. So, untuk kali ini kita tunggu-tunggu dulu. Let-let santai-santai. Aku dah tahu. Aku rasa enemy kan. Dia ada dekat bahagian rumah. Itulah, guys. Tengah tu. Aku rasa lah. Nak tahu dia betul ke tidak kan. Tengok. Dia ada lah. Oh, ada satu flank kat belakang. Lepas tu member kena tembak dari bahagian mana pun aku tak tahu. No satu. Kau juga baik Alvaro. Gila Alvaro. Kau siapa tu sebenarnya? Dah bagi tahu kan Alvaro. Tak apa lagi bantai dah. Cak. Eh. Ha tu tu. Mampus kau. Gila-gila lah. Okay, guys. So kita tak pasti adakah ini game terakhir. Kita cuba guys eh. Cuba pakai ini. Uishai. Aku harap boleh menang ni guys. Yeah. Yang ni lagi sedap guys, sebab kalau contoh ada enemy berkumpul dalam rumah kan, korang baling je. Tapi aku tengok pada damage je macam tak sakit pula guys eh. Nah, ini sesuai kalau macam enemy tengah sekarat kan. Lepas tu kau baling kan, memang on lah. Nah, ni macam ni kan. Ya, let do, let do, let do. Haa, geboom, kena satu guys. Dua, kena knock. Mantap. Okay. Haa, kena lagi. Haa, mamam kau. Ada lagi, ada lagi tak? Aku tak pasti ada knock tadi kat mana. Oh ni ha. Mantap baik, power tu ni. Fuh, gila-gila baik. Ace baik, bapak. Ini konten yang kita mahukan guys. Fuh, memang function lah guys. So korang boleh dapatkan awaken ni sebab memang bagi aku okey lah. Sebab satu bom tu jet terbahagi kepada tiga. Memang nice bye. Bila orang tu kena tiga-tiga tu auto mati apa 13 kill guys eh.
Okeylah guys, aku rasa itu sajalah untuk video kali ini guys. Jangan lupa tekan button like, subscribe dan lonceng notification. Dan kalau korang nak beli diamond, korang boleh beli diamond di Capstone. Aku ada letakkan link di description guys. Okey guys, so itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum and bye-bye. Mantap guys.